ataupun dah rosak lah. Okey, roller dia jenis macam ni. Kita tengok roller, jenis roller dia. Dia macam rubber sikit, rubber keras. Di hujung satu dan di hujung ni satu. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk macam mana kita nak buka, nak keluarkan pintu ni dulu. Kita letak dia dulu. Roller. Kita pegang sama ni, dua-dua. Pegang macam ni. Angkat. Kita lepas. Kita tolak ke depan sikit. Kita angkat lagi. Okay, kita main sikit. Dia akan keluar pada roller bawah. Dia ada bahagian rendah sikit, dia akan terkeluar lah. Okay, dia kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share satu ilmu berkaitan dengan pintu shading. Anda nampak di sini satu, dua, tiga, tiga daun ya. Tapi yang selalu rosak adalah bahagian yang mula-mula ya, yang ada kunci ya. Sebenarnya ini kebiasaan kita yang banyak guna pintu ni. Yang bahagian daunnya ni. Jadi kita nak tolak pesangkut yang benda berat. Okey, yang ni menandakan dia punya roller dah habis. Roller dia dah pecah, dah pecah ataupun dah rosak lah. Okey, roller dia jenis macam ni. Kita tengok roller, jenis roller dia. Dia macam rubber sikit, rubber keras. Di hujung satu dan di hujung ni satu. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk macam mana kita nak buka, nak keluarkan pintu ni dulu. Okay, kita letak dia dulu. Roller. Kita pegang sama ni, dua-dua. Pegang macam ni. Angkat. Okay, kita lepas. Kita tolak ke depan sikit. Kita angkat lagi. Okay, kita main sikit. Dia akan keluar pada roller bawah. Dia ada bahagian rendah sikit, dia akan terkeluar lah. Okay, dia kena main-main sikit. Okay, dia nampak susah tak nak keluar. Okay, ni tunjuk tengok roller lama. Okay, roller lama ni dah rosak dah. Yang ni dah jam. Dia dah habis. Bearing dia dah habis. Dia nampak macam kosong tapi dia bearing dah habis. Nampak dengan ni ya. Ini sebelah ke roller lama, dia masuk macam ni. Dia dah mula. Dah mula ni. Kita masukkan roller baru. Okay, masuk sini ya. Dia rail dia ni. Masuk belah sini. Okay, masuk pusing macam ni. Sudah macam ni. Okay, nampak lah. Okay. Masuk. Sampai sini ada satu lubang. Ni dia punya lubang ni. Sama skru tu. Kita masuk ke sini. Okay, getah dia dah keluar. Pastikan getah ni masuk balik. Sebelum kita ikat, pastikan getah ni masuk balik.
lepas kedua. Nampak getah dalam ni. Okey, keluarkan getah ni. Okey, masuk dulu getah ni. Masuk ni. Okay, kita nampak getahnya masuk okey. Kita masuk asal dia. Kita masuk gambar semula. Kalau dia lari sikit. Okey, masuk ke mana. Masuk ke mana. Terus kerugi ok, satu set dah siap dan satu lagi. Ok, satu lagi kita pusing pintu. Kita buka macam ni. Lepas tu di dalam ni ada getah. Getah ni kita keluarkan dahulu. Okey, kita biarkan. Ni roller. Ni roller yang bagian depan sekali. Okey, dah habis. Dia punya bearing dah pecah. Memang kita bila kita buka dia memang ringan, tapi bila dia menekan dia akan jam. Buka yang baru. Yang baru masuk. Ini lubang ni skru. Selepas kita letak ni, kita masukkan getah ni semula. Sampai habis. Tarik rapat ke sini. Lepas tu baru kita masukkan dudang ni semula. Masukkan gas ni dulu. Thank you.
dulu, gas dulu. Dah siap pasang, sama juga pasang ya. Ini pun dah sama, tengok ke dalam macam mana, tunjukkan roller. Ini pakai dalam, ini satu skru dah hujung sekali, ini dua lubang dah hujung sekali. Bawah pun sama. Sekarang proses kita nak pasang semula. Masuk bahagian atas tu. Okey. Masuk bahagian atas. Kita lepas ya. Kita lepas, kita kena undangkan roller. Satu, dua. Yang bawah ni untuk adjust naik tinggi. Naik tinggi roller tu. Okey, sekarang kita dah adjust. Okey, kita nampak dah ringan. Okey. Ah, dah cantik dah. Dia tak jam dah. Okey. Sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.